Gimana? Ini yang nomor 30 ya, Mas ya. Wah. Mantap, Mas Bro. Jadi oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan memasang klakson keong, Mas Bro, seharga 30 ribuan. Seperti ini, Mas Bro. 38.000, Mas Bro, sebenarnya. Kita sudah dapat dua klakson keongnya sama ada bracketnya. Ini kita tadi udah pasang. Dan relay, Mas Bro. Bonus relay, jadi tinggal pasang. Nggak sampai 40.000, Mas Bro, sudah dapat. Mereknya DCS, ini yang 60B 12 volt 410 HZ low, ini yang low. Dan ini yang high, Mas Bro. Jadi sangat murah. Nah, lanjut kita pasang. Langkah pertama kita sambung klaksonnya seperti ini, Mas Bro. Ini kebetulan kita nggak ada sekun soket ya. Ya ala-alanya seperti ini. Jangan komplain ininya, Mas Bro ya, penyambungannya. Kita review hasilnya saja, cara pemasangannya. Jadi ini klakson seharganya 38.000, Mas Bro. Beli di toko online banyak. Merek ini DCS. Jadi ini kita akan pasang ke motor Bison. Bison FI. Bagaimana suaranya? Soalnya kita juga belum tahu seharga segini. Apakah bisa seperti Den SO? Survei buktikan. Udah seperti ini, Mas Bro. Tinggal kita ambil kabel ke arah negatif sama positifnya. Ini kalau nggak mau berantakan ya, baiknya pakai sekun, Mas Bro. Ya, seperti ini, Mas Bro. Ini positif dan negatif. Ini untuk negatif. Jadi seperti ini, Mas Bro. Nanti ini kita ke negatifnya yang dari klakson aslinya dicopot, negatifnya colokin ke sini. Dan ini masuk ke relay. Ke relay nomor di sini ada 87 85 30 86. Ini 87 85 30 86, Mas Bro. Ya, negatifnya ini kita colok ke 85. 85, Mas Bro. Ingat, negatif 85. Ini nyamuk. Ini 85 kok 87. Aduh, belum rokok ini, Mas Bro. Ntar ya, jangan. Harus perlu asupan gizi dulu ini. Oke, Mas Bro. Ini 85. 85 ke negatif seperti ini, Mas Bro. Ke negatif. Klakson. Nanti ini ke negatif yang dari aslinya klakson itu dicabut. Terus yang positif ini
positif 87 Mas Bro, positif yang dari keras klakson. Dan kalau udah seperti ini kita langsung pasang Mas Bro ke motornya. Untuk yang 30 Mas Bro, 30 ini kita ke arus 12 volt. Jadi bisa dari ini, kita udah ini udah sediain kabel ini jalur out kontak. Out kontak bisa dari switch rem, bisa yang positif dari relay flasher sen, bisa yang B bisa. Jadi yang harus 12 volt Mas Bro. Kebetulan ini sudah saya siapin, tinggal sambung. Nomor 30 Mas Bro. Nomor 30 ke positifnya. Nah, ke positif ke 12 volt. Dan untuk yang 86 ke positif dari klakson motor Mas Bro. Ini seperti ini aja, yang penting paham ya Mas Bro ya. Ini soket dari klaksonnya, udah saya taruh sini. Ini positifnya warna coklat. Kita jumper dulu. Aduh, ribet banget. Ribet Mas Bro, ribet. Seperti ini. Dan untuk masanya negatifnya, nah, seperti ini Mas Bro. Jadi seperti ini, ribet gak sih? Nah, mana 87 ke positif klakson keongnya, 85 ke negatif klakson keong, dan ke negatif ke sini Mas Bro dari klakson motor, dan 86 ke positif klakson motor dari motor, dan 30 ke kontak, jalur kontak yang jalur keluarnya Mas Bro, ke flasher bisa, ke switch rem bisa. Coba kita eksekusi. Enggak kuat Mas Bro. Kayak enggak kuat ya. Enggak kuat Mas Bro. Jadi kalau ini kita coba ke langsung ke aki Mas Bro. Gimana? Ini yang nomor 30 Mas Bro ya. Wah. Mantap Mas Bro. Jadi maunya ke aki Mas Bro, ke aki langsung. Jadi kalau kita kontak off kan, coba di klakson. Oh, tetap gak bisa Mas Bro. Ya, jadi ke aki langsung. Mantap. Kurang ya. Nah, sip. Jadi untuk penjelasannya seperti ini Mas Bro. Ingat. Aduh. Liwak. Sini. Ini seperti ini. Seperti ini disambung dua, ini positif klakson salah satu ke nomor 87. Nah, negatif klakson keongnya ke 85. Ntar kita jumper seperti ini ke negatif dari kabel klaksonnya langsung. Yang ini 30 langsung ke aki aja Mas Bro, ke aki. Tadi kita ambil ke jalur kontak keluar nggak kuat, nggak bunyi, jadi langsung ke aki bisanya Mas Bro. Kalau yang merek ini mungkin ya, nggak tahu kayak yang lain. 86 ini nanti ke soket positifnya
daripada klakson sendiri, dari klakson motornya. Ngerti Mas Bro ya? Seperti ini. Seperti ini 85, 86 ke negatif. Ini yang dari klakson Mas Bro ya, klakson motornya aslinya. 86 positif, 85 negatif, 86-nya yang positifnya. 85 negatif, 86 positif, dan 30-nya ke aki Mas Bro. 30 ke aki dan 87 ke positif ini. Klakson keongnya. Dah seperti itu. Oke. Kita coba lagi sekali lagi. Coba. Seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.